Halo pemirsa Pelesiran Pal TV. Kali ini masih di Kuanmin, Cina, khususnya di Provinsi Guangxi, sebuah provinsi yang cukup tua di Cina bagian selatan. Provinsi Guangxi ini banyak memiliki kota-kota tua yang berusia ratusan tahun. Seperti kali ini, kami mengunjungi kota tua Taqi. Layaknya permukiman yang sudah berusia ratusan tahun, kota Taqi menyimpan banyak peninggalan zaman dulu. Sebagai objek wisata yang sering dikunjungi turis, kemasan objek wisata pun tidak jauh dari pajangan dari benda-benda kuno zaman dulu. Pal TV sekarang ini ada di Chino, masih di kota Kuilin, Provinsi Guangxi. Nah, kita sekarangnya ada di namanya Kota Tua. Kota Tua ini namanya Kota Taqi. Taqi. Jadi di dalam tuh memang ada perkampungan. Itu perkampungannya tua, yang dijual juga barang-barang kuno, yang jual juga tua-tua. Etnik kayak Instagram bagus. Jadi kalau misalnya nak jengok-jengok, lumayan kalau buat foto-foto. Yuk, kita jengok di dalam tuh ada apa baik. Kota tua Taqi memiliki sejarah panjang, bahkan dari zaman dulu kota ini sudah ramai dikunjungi oleh orang karena persis berada di pinggiran sungai yang jadi pelabuhan barang dagangan. Layaknya sebuah perkampungan yang dekat dengan pelabuhan, banyak berdiri pertokohan untuk melayani pendatang yang kebetulan singgah di kawasan ini. Kuilin sendiri merupakan kota yang sangat indah karena dikelilingi pegunungan, sungai, dan danau yang ada di sepanjang perjalanan wisata di kota ini. Dengan cuaca yang sejuk cenderung dingin, objek wisata yang dikunjungi memang memiliki daya tarik yang luar biasa. Perjalanan dari dalam bus pun merupakan momen indah yang harus dinikmati. Itu hari ini hari cerah, hari ini bagus awannya ke kiri kanan, ini bagus ya awannya ya. Taqi ini ya sudah bersejarah ya, 600 tahun lebih. Itu dibangunnya itu ya pada masa dinasti Ming, makmurnya pada masa dinasti Qing sama itu ya masa itu ya nasional itu. Sepanjang perjalanan banyak ditemui hal-hal baru yang tidak ada di kota asal, sehingga setiap melakukan pelesiran memang bukan hanya objek wisata yang jadi tujuan akhir, namun nikmatnya perjalanan menuju ke objek wisata pun menjadi hal yang penting. Nah, sekarang rombongan Pelesiran Pal TV datang ke I Danau Fulo atau Danau Naga Kayu. Di sini keindahan objek wisata khas Cina sangat kental terasa. Selain pagoda yang menjulang tinggi, terdapat juga jembatan tua yang di belakangnya membentang Danau Naga Kayu yang indah.
Banyak cerita legenda tentang terciptanya Danau Naga Kayu ini, seperti diceritakan oleh Ko Ali, tour leader Nusa Tour di Kuailin, China. Danau ini namanya tuh Danau Pulau. Ya, di itu tempatnya apa? Itu yang sini, sini. Ini artinya itu ya danau, ya itu naga kayu itu ya. Di sebelah sana ada satu bukit namanya Tie Chai San, Bukit Lapisan. Dalam bukit itu ada satu gua, dalam gua ada kayu. Katanya ya kalau danau ini airnya banjir ya, masuk dalam gua itu kena kayu itu. Kayunya bisa berubah menjadi seekor naga terbang keluar. Jadi gua ini dikasih nama gua naga kayu. Jadi danau ini juga kasih nama itu ya danau naga kayu. Itu pohonannya di sini semuanya dari ya pohonan tiruan dari Sung Utara. Itu ibu kota Sung Utara itu di Kaifeng di Pianliang itu. Ya itu ya dari selembar itu lukisan namanya Qing Sangge. Yang penulis yang melukis itu namanya apa? Cang Zetou namanya itu. Ya. Itu dia ambilnya sebagian bangunan itu dari itu ya lukisan itu Qing Sangge. Ya dari sini. Itu adalah bangunan dari kota ibu kota itu ya di Sung Utara. Oke. Makasih. Mengabadikan momen perjalanan di satu tempat menjadi wajib ketika kita berwisata, terlebih di daerah yang baru pertama dikunjungi. Berfoto-foto menjadi hal yang menyenangkan bagi peserta tur. Lokasi lainnya yang kami kunjungi yakni pabrik sutra. Seperti kota besar di Cina lainnya, banyak bertebaran pabrik sutra. Rata-rata dimiliki oleh pemerintah, sehingga agen-agen perjalanan yang membawa peserta tur wajib melakukan kunjungan ke pabrik sutra seperti ini. Sekarang kita lagi ada di tempat sutra. Kita mau lihat produksi sutra di sini. Seperti apa? Biasanya kan kalau di Cina itu memang terkenal sutra, seperti di daerah Suzhou. Menurut proses pembuatan kain sutra memang terbilang rumit. Hal ini dikarenakan berasal dari ulat sutra yang diproses dari kepompong. Kepompong dengan kualitas bagus dan pilihan menghasilkan sutra super yang kuat dan halus. Kain sutra dapat dibuat untuk berbagai keperluan seperti pakaian, spray, pajangan, dan lainnya. Sutra Cina merupakan pilihan para pemburu jenis kain mahal ini. Bahkan untuk selembar spray premium yang berasal dari sutra, harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Hasil olahan sutra yang sudah berupa lembaran kain, pakaian atau spray dengan corak dan warna yang indah. So still very ventilated, special seal, pinky temperature, cool in summer, warm in winter, so can use every day. Only one layer together enough. No sewing, no stitching, keep the shape, doesn't move, never staple it. All by hand finish, so seal is very durable. But how to watch the seal production? Let me show you the finish one, upstairs. Okay? Yeah. Thank you.
Pelesiran Pal TV di Kuailin bersama Nusa Tur ini merupakan tur muslim. Karena itulah saat waktu Jumat, rombongan tur melakukan sholat Jumat di salah satu masjid di Kuailin. Layaknya di seluruh masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat, khotbah Jumat juga terlaksana dengan hikmat di sini. Muslim di Cina yang minoritas selalu mengisi masjid-masjid di sini dengan kegiatan keagamaan. Beberapa tenaga kerja asing yang di Cina pun melaksanakan sholat Jumat bersama-sama di masjid ini. Ada kebiasaan unik di sini. Usai ibadah Jumat, kaum perempuan biasanya bersedekah kepada jamaah perempuan uang kertas. Sekitar 10.000 per orang. Sedekah ini dimaksudkan untuk merekatkan silaturahmi sesama umat muslim. Nah, objek wisata selanjutnya yang kami kunjungi yakni Taman 7 Bintang atau 7 Star Cave. Sebuah taman yang di dalamnya terdapat sebuah gua yang cukup panjang dan indah. Memasuki gua Taman 7 Bintang ini memang perlu fisik yang lumayan bagus, karena kita menaiki dan menuruni banyak anak tangga. Namun keindahan alam di dalam gua yang warna-warni dengan skalaktit dan skalagmit unik, membuat perjalanan di remang-remang ini jadi asik. Objek wisata bebatuan atau goa merupakan salah satu daya tarik turis yang datang. Karena setiap goa memiliki kelebihan masing-masing, khususnya ukuran panjang goa, lebar dan keindahan bebatuan alam yang ada di dalamnya. Memanjakan turis, di hampir setiap objek wisata pasti terdapat pedagang oleh-oleh. Seperti dalam gua ini yang juga menjual aneka perhiasan khas Cina, khususnya yang terbuat dari batu giok. Lumayan untuk cuci mata, walaupun tidak minat membeli. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 40 menit,
kami keluar gua dan menemukan pemandangan alam yang lain, yakni taman tempat duduk, duduk yang lumayan untuk rehat sejenak. Lokasi selanjutnya yang kami datangi masih seputar kota tua. Old City Kuailin, yakni kota tua yang berada di pusat kota. Bangunan seperti rumah susun atau lebih layak disebut apartemen zaman dulu, tampak berdiri kokoh di kota tua ini. Menyusuri kota tua Kuailin dengan berjalan kaki sambil melihat-lihat toko yang ada di sisi kanan kiri jalan. Aneka jenis kuliner atau jajanan sore banyak dijual di kawasan ini. Selain itu, spot foto yang bagus pun bertebaran di kawasan ini. Berfoto dimanapun akan menjadi bagus atau istilahnya Instagramable.